Selain dukungan para supporter jelang semifinal Indonesia-Uzbekistan malam nanti, orang tua para punggawa timnas meletakkan harapan besar di pundak putra kebanggaan mereka. Mereka berdoa untuk kemenangan Garuda Muda. Surati Ibunda Pratama Arhan, sayap kiri punggawa timnas, terus mendoakan putra kebanggaannya dan timnas Garuda Muda. Sebelum bertanding, Arhan selalu menyempatkan untuk melakukan video call meminta restu ibunya. Surati berpesan agar seluruh punggawa timnas kompak dan menjaga kesehatan. Doanya yang terbaik untuk anak-anak dan semoga dikasih kemenangan untuk mereka. Yang penting semangat, kerja keras di lapangan, dan komunikasinya yang... Sama seperti orang tua Arhan, orang tua Witan Sulaiman juga menaruh harapan besar kepada putra mereka dan para punggawa timnas. Sang ayah meminta timnas solid dan berharap bisa memenangkan pertandingan atas Uzbekistan. Ia bahkan memprediksi timnas menang 3-1. Saya tetap main dengan konsisten, dengan bagus, permainan dengan rapi, insya Allah Indonesia bisa menang menghadapi Uzbekistan nanti. Insya Allah 3-1 buat Indonesia. 3-1 ya. Para orang tua punggawa timnas malam nanti juga akan menyaksikan bersama laga semifinal di rumah mereka bersama kerabat dan tetangga. Tim Kontributor iNews melaporkan.